Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di seluruh tanah air, selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Sepanjang sejarah manusia, Ramadan kali ini jauh berbeda dengan adanya wabah virus corona. Patuhi imbauan pemerintah dengan tidak keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan massa, pakai masker, cuci tangan. Meskipun kita tetap di rumah, tetap tingkatkan ibadah, dan insya Allah Ramadan tetap membawa berkah. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah cobaan wabah global ini selesai, umat Islam dan seluruh umat manusia dapat menyesuaikan diri, adaptif pada kondisi baru yang memang dikendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan ini baik buat bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun terdapat pembatasan bepergian dan berkumpul, justru momentum Ramadan ini menemukan substansinya. Kita bisa fokus ibadah, berzikir, mengkhatamkan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis lebih dalam, dan tak hanyut dalam konsumerisme saat Ramadan. Menurut hadisnya, beberapa ibadah Ramadan seperti sholat tarawih, tadarus, bisa dilakukan di rumah dan tidak harus di masjid. Sebagaimana anjuran pemerintah terkait dengan wabah COVID-19 ini. Demikian juga mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis juga bisa dengan memanfaatkan teknologi. Yang penting kita bisa meraih 5 sukses Ramadan meskipun kita tinggal di rumah. Sukses puasanya, sukses tarawihnya, sukses tadarus Al-Qurannya, sukses Lailatul Qadar, dan sukses zakat fitrahnya. Semuanya bisa dilakukan dari rumah. Apalagi ada satu hadis bahwa memang sholat-sholat sunnah harian itu lebih utama dikerjakan di rumah. Jadi, semangat terus. Selama berbulan-bulan kita bekerja dari rumah, Ramadan menjadikan lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Inilah saat yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai agama dan keluarga. Dengan internet, pembatasan fisik tidak menjadi halangan bagi kita untuk senantiasa menjalin silaturahim dengan para tokoh dan ormas-ormas lain dalam rangka mencari solusi atas permasalahan bangsa. Ramadan ini ajak adik, kakak, dan saudara semua untuk tidak lagi nongkrong, tapi lebih meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, walaupun di rumah saja. Ramadan menjadi momentum berkomunikasi lebih intens. Mari kita tingkatkan koordinasi PAC, PC, DPW, dan DPP. Kita tingkatkan pula peran masjid-masjid, majelis taklim, dan pondok-pondok pesantren. Monitor keadaan, perhatikan sekeliling kita, dan warga LDI harus mengambil bagian dalam upaya pencegahan wabah virus corona. Ramadan juga menjadi momentum warga LDI berlomba-lomba beramal soleh, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Tengok lingkungan kita dalam kondisi wabah virus corona ini, mari membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona dan ramai di rumah sukses Ramadan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal soleh kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Semoga Allah meridhoi usaha amal soleh kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal soleh kita semua. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Semoga Allah meridhoi amal soleh kita. Amin.
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan terus berdoa. Semoga Allah meridhoi amal soleh kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan terus berdoa. Semoga Allah meridhoi amal soleh kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan terus berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan selalu berdoa. Semoga Allah senantiasa meridhoi amal soleh kita semua. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan terus berdoa. Semoga Allah meridhoi amal soleh kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan terus berdoa. Semoga Allah meridhoi amal soleh kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan terus berdoa. Semoga Allah meridhoi dan Allah memberikan pahala. Mengucapkan selamat ibadah puasa Ramadan. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan terus berdoa. Semoga Allah meridhoi amal saleh kita semua. Amin. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.